Berhasil TV Sharp ya. TV Sharp. TV Sharp ini agak berbeda dengan TV Sharp yang lainnya, yaitu dari power supply-nya sudah berbeda ya. Dia menggunakan transistor FET. Ini saya lepas pendinginnya. Menggunakan transistor FET dan IC. Kemudian IC program dan IC gambar ini agak susah dibaca karena terlalu kecil sekali tulisannya, yaitu M61262. Ya, sepertinya itu ya, M61262 dan IXA319M. Ini jarang sekali dipakai. Jarang juga menemui mesin TV Sharp jenis ini. Dan lebih parahnya lagi, TV ini datang ke sini ya, datang ke bengkel dalam keadaan rusak dan sudah diganti gacun ya bagian power supply-nya. Padahal untuk TV-TV yang bermerek seperti ini tidak disarankan untuk mengganti gacun karena tidak pas ya, tetap ada kelainan. Tegangan di posisi standby dan di posisi on itu agak terlalu jauh dropnya ya. Jadi ini sudah hampir putus asa saya, sudah dari kemarin TV ini tidak jadi-jadi. Dan alhamdulillah hari ini berhasil diaslikan ya, tidak menggunakan gacun lagi, tapi menggunakan transistor FET. Sedangkan FET-nya ini saya ambil dari gacun ini juga, saya copot, saya pasang. Kalau FET-nya sama saja ya. Kemudian yang jadi masalah atau letak kerusakan, yaitu ini tadinya tidak bisa mengeluarkan tegangan, switching regulator kosong ya, keluarannya kosong. Dan saya sempat berpikir IC-nya, IC regulator ini, IC regulator dia menggunakan TEA1507 ya. TEA1507. Saya berpikir tadinya IC-nya ini yang bermasalah. Tapi setelah saya tes dengan IC lain, kebetulan ada mesin TV lain ya, itu saya pakai untuk ngetes IC ini, ternyata bukan IC-nya, karena diganti IC juga sama saja. Dan yang jadi masalah ternyata adalah satu buah dioda ini ya, diodanya berada di bawah resistor besar ini. Dioda ini sebenarnya jika diukur dengan menggunakan skala kali satu, dia tidak short ya. Tapi ketika menggunakan skala kali 10 kilo, barulah terlihat short sedikit ya. Ini diodanya. Dan letaknya di sini. Ya, ini ya. Diode inilah yang bermasalah, short tapi hanya kecil sekali shortnya,
itu mengakibatkan di kaki nomor satu ya, dia berhubungan dengan IC regulator nomor satu ini, pin nomor satu, itu mengakibatkan tidak ada tegangan di pin nomor satu ini, atau tegangan kadang berkurang, tidak semestinya ya. Sekitar 12 volt tadi saya ukur. Jadi setelah penggantian diode ini, tegangan langsung naik ya. Yang tadinya drop hanya sekitar 8, dan kadang di tes juga kadang hilang sama sekali ya. Dan setelah diganti maka tegangan naik menjadi 12 konstan. Kemudian saya ganti dengan transistor FET ini. Ini untuk mengetes seperti ini. Dan akhirnya tegangan keluar 125. Ya, keluar 125 tegangan B+. Kemudian ada satu lagi masalah. Dia tetap tidak mau start walaupun tegangan B+ 125 keluar. Sampai di playback dan sampai di kolektor transistor horizontal dia sudah keluar, dia tidak mau start. Setelah diukur ternyata di titik ini titik 12 volt ini juga 12 volt ya, ini untuk memberi tegangan ke IC gambar. Di sini jika diukur tegangan menurun sekitar 9 volt. Kemudian setelah disetel, maksudnya di on kan, dia bukannya naik malah tambah turun dari 9 volt, ngedrop ya. Ternyata masalahnya adalah di R-nya ini mungkin nilainya molor ya. Karena itu saya langsungkan saja menggunakan kabel ini. Jadi R dilangsungkan. Yaitu R726. Oke, ada tulisan R726. Sedangkan dioda yang tadi saya ganti adalah D708 ya. D708. Ternyata hanya dua buah titik ini ya, dua buah komponen yang bermasalah. Setelah penggantian dua buah komponen tersebut, TV langsung start dan normal ya. Oke, kita rapihkan saja dulu transistor FET ini dan pendinginnya ini kita pasang. Sudah rapih ya. Ini saya pasang FET-nya gacun. Kita tes. Ya, raster keluar. Kita coba beri sinyal. Kuat ya, gelem bareng-bareng karo tangga. Terus langsung mlebu salabi, sing wedok cadaran, sing lanang gak karo cingkrang, terus karo tangga ora gelem rukun, karo dulur ora gelem rukun. Wong tua mati ngelungani jarene haram bid'ah selamatan. Ngono kuwi apa ajarane Kanjeng Nabi? Heh? Kanjeng Nabi diundang nang negara kafir wis teko lho. Pada suatu ketika Rasulullah diundang di Ahlul Ghifar. Ada lagi baru 99,9%. Ya. Normal ya. Ternyata hanya sebuah dioda kecil
yang menyebabkan TV mati sampai dirubah-rubah menggunakan gacun, yang justru malah membahayakan komponen yang lain ya. Oke, hanya itu sharing kali ini. Semoga bermanfaat.